Terus saya aku tanya sekarang duitnya kemana yang satu bulan? Masih di kartu. Itu kami antisipasi agar tidak. Halo, Pak. Itu Pak, kalau jumlahnya satu, it's okay. Cuma 200 ribu. Tapi kalau sekian Pak dibunga no, berapa itu? Pak Bupati ini selesaikan dengan kepala dinasnya Pak. Siap. Saya tidak terima loh Pak. Saya susah-susah loh Pak. Betul supaya mereka dapat. Oke, kemana sekarang aku nahan. Oke, tahan. Terus bunganya siapa terima? Dia nggak terima kartu loh BPNT. Dia nggak punya kartu tabungan loh. Beda dengan PKH. Kasih peringatan, kenapa 3 bulan kemudian ditahan hanya diberikan 2 bulan gitu. Apakah ini akan dilakukan proses hukum juga Bu? Ya nanti kita lihat dah ya. Saya pikir ini lembaga hukum juga mendengar apa yang terjadi di lapangan. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.